Okay, kita hari ini akan coba Malas Yangko yang ada dekat Cinantase sekolah. Kampus Cinantase. Ini terlihat makanannya. Dari sini kita bisa cium aroma makanannya sangat enak, lezat. Ayo kita masuk. Oke, ini adalah jenis sayurannya, aneka sayurannya. Misalnya, ini ada jagung, aneka bakso, daging mentah. Kalau bagian atas itu bagian sayur, ada mie, aneka jenis tahu. Ini ada jamur, ini ubi-ubian, ini dari Lotus punya. Kalau ini nggak tahu daging apa. Ini seperti pempek. Nah, kalau dalam sini sistemnya sayur dan daging itu harganya berbeda. Nanti kita ambil. Nah, setelah diambil akan ditimbang. Rengkolnya ini timun Cina. Ada brokoli, selada, ada telur puyuh, ada daging mentah, ada udang, aneka sosis, steak, ini aneka bakso, ada toge juga. Oke, kita akan ambil sayurnya. Ini daging yang kita ambil. Ini daging sapi. Ada sosis, bakso, pangsit. Ini nggak tahu nama apa ya. Ini juga seperti pempek, enak. Ini kalau ini sayur. Kita ada mie, ada tahu, sayur. Kita ambil brokoli, toge. Jenis, ini jenis tahu juga ada berapa. Bisa lihat. Ada beberapa jamur juga. Makanan yang kita pesan tadi ada datang sebaik ini. Bisa lihat baksonya, sayurnya. Ini levelnya sedikit pedas. Pada saat dulu kita pernah coba yang sangat pedas. Enggak, sedang aja. Itu saya makannya kepedasan. Oke, kita coba. Berapa? Rasanya mantap. Pedasnya pas untuk saya. Ini kalau yang suka pedas bisa dari level sedang atau yang super pedas. Oke, sangat rekomendasi untuk coba makan. Oke. Ini kita udah selesai makan. Cabai level sedikit itu segini. Ada sebaik ini cabainya, bisa dilihat. Ini cabai kering. Memang kelihatan banyak tapi nggak sepedas yang dibayangkan.